Hai Tayo, hai Tayo, dia bis kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Wah, nyaman banget sih Mbak E. Emang mau liburan kemana sih? Kok nggak ngajak-ngajak? Lagi-lagi tim Cuan kasih rekomendasi bisnis unik nih. Hihi, tahu sendiri kan? Makanan, minuman, sampai wisata nggak ada habisnya. Sampai salah satu pengusaha ada yang punya ide bikin bisnis transportasi antar kota antar provinsi. Buat yang kepo pengen lihat bis keren yang dilengkapi fasilitas mewah, sini merapat. Hai bos, mau tahu seberapa cuannya bisnis bus akap? Stay tune di Cuan Bos. Konsep inovasi tiada henti benar-benar dipegang nih. Tahun lalu misalnya, PO Narendra kembali meluncurkan bus antar kota antar provinsi layanan kelas 1 dengan rute Jakarta-Ponorogo. Nah, bis yang digunakan jenis double decker alias dua lantai bos, yang belakangan hype banget di penggemar bis. Gimana nggak seru kalau sepanjang perjalanan penumpang anti sakit pinggang karena bisa duduk santai sambil selonjoran. Enak toh? Cocok nih jadi opsi buat para traveler yang mau santai menikmati perjalanannya, pilih armadanya ada dua bos, double decker dan SHD atau bis yang memiliki atap tinggi. Selama perjalanan dijamin gak bakal mati gaya bos, karena fasilitas TV dan akses WiFi yang super kenceng disediakan nonstop selama perjalanan. Pantes aja teman-teman komunitas bismania pada demen naik bis cakep ini. Penasaran harganya? Tenang bos, masih aman di kantong kok. Mulai dari Rp310.000 untuk unit SHD dan Rp410.000 untuk double decker. Nah, kalau buat ramean, Emperor Suite Class pilihannya bos. Bisa diisi 3 orang dewasa dan 2 anak. Plus, tipe ini udah termasuk snack dan minuman bos. Untuk harga cuma 1,5 juta aja. Gimana? Worth to try banget kan? Sederhananya gini sih, kami ingin sebuah bis angkutan antar kota antar provinsi itu punya pelayanan seperti halnya bis-bis eksklusif di pariwisata. Jadi konsep awalnya adalah memberikan kepada semua orang, teman-teman penumpang, calon penumpang itu pengalaman-pengalaman yang mungkin agak berbeda dari pengalaman ketika naik bis PO pada umumnya. Widih, keren nih bos. Perjalanan bisnis bus akap yang satu ini emang jempolan abis. Meskipun terbilang pemain baru, tapi Pak Wahyu sang owner mengawali semuanya beneran dari nol loh. Dari loper koran, sales asuransi, sampai karyawan di salah satu perusahaan kecil. Gak ada tuh malu apalagi gengsi. Salut deh Pak. Awalnya dia muncul dan berkembang dari usaha, dari tangannya sendiri ya. Dari keluarga yang sederhana dan punya prinsip bisa menghidupi dirinya sendiri dulu, kemudian bisa menghidupi keluarga dan bisa menghidupi teman-temannya. Ya memang beliau sempat jadi loper koran ya pada saat tahun-tahun awal setelah kuliah gitu, terus bekerja di salah satu instansi juga. Dari situ mental baja makin terlatih, jiwa juang makin berkobar, kerjaan apapun asal halal disikat semua. Satu persatu bisnis lainnya mulai muncul, termasuk punya bisnis kapal dan truk logistik bos. Gokil banget bos. Tapi bos, Pak Wahyu nggak sendirian nih. Ada Pak Zaki yang sigap membantu keriuhan di lapangan. Yes, saking kompaknya, mereka pun bikin bisnis armada bus di tahun 2022 yang sekarang makin cuake pelayanannya. Sejauh ini sih memang bis menjadi pilihan lain selain pesawat dan kereta. Jadi akhirnya kami diskusi bertiga waktu itu mencetuskan ingin memulai bisnis PO bus. Dari mulai studi di lapangan, kami bersama-sama mencoba merasakan feel
gimana sih kalau naik bis, duduk di setiap bangku. Cakep kan? Jadi kepo deh, kalau pengusaha sekelas Pak Zaki gini, pernah nggak sih ngalamin pusingnya seret dan ruwetnya bisnis? Ya kalau dukanya sih sebenarnya kalau nggak ada penumpang, itu duka bagi bagi bisnis PO ya. Apalagi yang tersulit itu adalah menjaga konsistensi pelayanannya sih. Terkait kru, terkait unit, terkait agen, dan semua faktor yang mempengaruhi di bisnis kita sih. Soal keselamatan penumpang gak boleh asal-asalan, bos. Biar semua penumpang makin happy dan gak worry, perawatannya rutin dilakukan tiap hari nih, bos. Mulai dari mesin, bodi, sampai setir bis dicek satu persatu. Safety first jadi prioritas utama. Halo, bos. Karena setiap harinya mobil ini mengangkut penumpang, maka kita harus pastikan selain keindahan eksterior, kita juga pastikan fungsi-fungsi lain selain mesin dan beberapa hal yang harus diperiksa setiap harinya. Biar penumpang merasa aman, nyaman, dan tentu saja selamat sampai tujuan. Piye bos, udah gemes toh? Pengen dengar secuan apa bisnis bis antar kota antar provinsi ini? Yuk, spill Pak Zaki. Rata-rata pendapatannya tuh hampir 1,5 sampai 2M. Tapi kalau di peak season gitu, ya mungkin terutama di lebaran ya, itu bisa dua kali lipatnya, sekitar 3 sampai 3,5 lah. Wedian bos, cuannya sampai MM-an. Ini sih fix bisnis sultan banget ya. Terus, semua profit masuk kantong Pak Zaki gitu? Ya enggak dong, karena sang owner suka berbagi dengan sekitar. Cuannya pun dinikmatin ramean bos. Mulai dari agen, percetakan tiket, restoran di rest area, sampai warung snack dan air mineral. Dengan adanya PO ini kami berharap lingkungan sekitar ya, teman-teman, keluarga, kolega dan lain-lain mendapatkan, juga bisa mengambil cuan ya, mengambil keuntungan dari adanya bisnis ini. Joss banget, Pak. Sisi sosial ini benar-benar ia serap dari keluarganya. Gak ada tuh kata malu, apalagi gengsi. Terus, wajib banget riset dan banyak belajar ya, bos. Karena cuan itu gak datang secara instan. Semua butuh proses dan perjuangan. Semangat, bos! Nah, gimana? Tertarik dengan berbisnis AKAP? Pertama, fokus. Jadi tetap fokus, jangan dengerin kiri, jangan dengerin kanan, jangan isu-isu, fokus saja. Yang kedua, tetap jangan menyerah. Jadi apapun itu, kita harus tetap jangan menyerah. Yang ketiga, semangat. Kalau nggak ada semangatnya, mungkin nanti bisnisnya malah juga nggak ikut. Semangat. Terakhir, cuan bos.